Yang dia makan dia laju nak jawab tapi dia salah selalu. Lepas dia makan apa? Dia bunga je, bukan madu. Nanti marah, asyik makan madu. Dia makan dia bunga. Lebah ni makan bunga. Aku boleh jumpa tempat bunga yang banyak, nanti dia akan patah balik, dia akan pergi ke tempat grup dia. Dia bagi tahu dekat grup WhatsApp. Macam mana cara dia bagi tahu Allah Alam ini kuasa Allah Subhanahu Wa Taala? Nanti dia akan patah balik pergi dekat bunga-bunga tersebut. Banyak lah maksudnya. Dan kemudian dia hanya mengambil bunga itu kumpul-kumpul-kumpul semata-mata untuk mengeluarkan hasil dia. Apa hasil? Madu. Madu ni untuk siapa? Jangan fikir lain lah. Madu ni untuk siapa? Allah ciptakan lebah, buat lebah, kemudian dia cari kerja tu, akhirnya dia buat madu untuk makanan siapa? Untuk makanan manusia. Bukan, dia tak makan lebah, dia cari, akhirnya buat lebah, buat madu. Madu tu dia tak makan. Dia buat, kita buat, balik rumah, masak, makan. Tak sama lebah. Macam mana Allah SWT ciptakan binatang yang seperti ini hanya semata-mata untuk buat madu tadi? Madu tu yang dikatakan dalam hadis Nabi, dia boleh mengumpatkan penyakit. Untuk siapa? Untuk manusia. Buat benda ini semata-mata untuk manusia. Dan dia sentiasa mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Dia mengatakan Rabbana ma'afalak ta'adha batilah. Allah ciptakan semua ini walaupun halus-halus, kecil-kecil. Dia mengatakan Rabbana ma'afalak ta'adha batilah. Tidak sia-sia Allah SWT ciptakan. Tiba-tiba dalam dia bertafakur itu, dia ternampak seekor kalajengking. Kalia jengki. Kenapa dia panggil jengki? Kenapa? Wallahualam. Orang Melayu panggil kala jengki. Mungkin sebab dia jengki. Kalau orang Jawa panggil jengki tu macam mana? Ketonggeng sikit. Kala jengki. Dia berjalan laju kala jengki. Zulman al-Wisfi melihat kala jengki. Orang putih pun terikut. Kita panggil kala jengking. Dia pun tak, dia susah nak sebut. Jadi dia panggil Scorpion King. Cerita. Kala jengking ni dia berjalan laju. Dia cakap ini mesti ada sesuatu yang tak kena pada kala jengking ni. Maka dia turuti kala jengking. Zulman al-Mursi pun belakang. Dia nak tengok apa yang berlaku pada binatang. Apa dia nak buat. Jalan sampai ke ujung dekat tebing sungai. Zulmun al-Misri duduk dekat Mesir. Sungai sudah tentulah sungai Nil. Sungai Nil bukan macam parit besar. Jadi bila sampai sahaja dekat tebing tersebut, dia melihat suatu perkara yang aneh. Kalau jengking ini jalan dengan lajunya, tiba-tiba sampai di tebing sungai, terdapat seekor katak. Katak. Dia tengok ini mungkin dia nak ambil ini mungkin habuan dia pada malam ini. Kata Zulmun al-Misri. Rupa-rupanya tidak. Dia naik atas katak. Dia duduk atas katak. Katak ini melompat menyeberangi sungai ini. Itu lompat. Kalau jengking. Apa kalau jengking? Masa jauh lupa. Ketunggeng. Orang dah tak sebut dah sekarang ketunggeng. Dulu sebut ketunggeng. Susah.
Ketunggeng. Yang jauh disebut Ketunggeng. Dia bila dah melepas Zunnun al-Misri, dia mengatakan ini suatu lagi pelik, kalau jengking boleh naik atas kata. Maka dia cakap ini suatu yang ajib. Ada ajib jika dia pun lari ke rumahnya, dia mendapatkan perahunya. Dia tarik perahu dengan sekuat hati bercepat sampai di sungai tersebut, dia naik dan dia mengayuh sampahnya itu dengan segera sampai ke tebing seberang sungai. Dia melihat kalau jengking dah naik atas, dia kejar dengan cepat kayu-kayu kejar sampai ke tebing sana. Dia sampai ke tebing, kalau jengking itu berjalan dengan laju-laju terus lagi. Dia pun kejar. Akhirnya dia mengikut di belakangnya. Ini dikatakan pasti ada sesuatu berlaku yang lain daripada lain, tak seperti hari biasa dia melihat binatang-binatang yang lain. Rupa-rupanya kalau jengking ini menuju ke satu pohon pokok yang rendah, pokok yang besar. Di sana di bawah pohon tersebut terdapat seorang lelaki, seorang pemuda yang sedang tidur. Dia tidur. Kemudian kata Zunnun, sudah pastilah pemuda ini nahaslah, bakal dikenalah kali ini. Rupa-rupanya kalau jengking ini apabila sampai sahaja pada pemuda itu, bukan mangsanya ialah pemuda tersebut. Rupanya di sebalik pohon tersebut sudah ada seekor ular yang sedang bersedia nak membantu pemuda tersebut. Maka dengan gerak langkah seperti dalam kisah, dalam cerita Hindustan, dengan cepatnya dia melompat dan dia pun bergelut antara ular tadi dan kalajengking. Dia pun bergelut dalam masa yang panjang. Zunnun al-Misri memerhatikan, masya Allah, apa yang berlaku ini. Binatang yang tadinya berkejar daripada rumahnya akhirnya menyeberangi sungai semata-mata nak selamatkan pemuda. Dia bergelut. Dia perhatikan apa kesudahan ini. Waktu dia memerhatikan ular dan kalajengking ini, dia perhatikan sampai mengambil masa sehingga dia duduk. Dan akhirnya kesudahannya ialah ular lawan kalajengking. Sama menang kan? Kedua-duanya tewas, kedua-duanya mati. Akhirnya kedua-duanya jatuh dan meninggal. Kedua-dua binatang, kalajengking dan ular tersebut, akhirnya mati. Selesai sahaja pergelutan tersebut, pemuda tersebut bangun daripada tidurnya. Dia melihat ke kanan dan ke kiri, tiada apa-apa yang berlaku. Dia pun terus berlari. Ini yang diperhatikan oleh Zunnun al-Misri dengan dia mengucapkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak kau ciptakan semua ini sia-sia. Rupanya dia nak menjaga. Allah mengutuskan seekor binatang semata-mata nak melindungi seorang pemuda yang tidur dan dia tak tahu apa-apa. Ini manusia. Itu saya katakan bahawa manusia ini diciptakan oleh Allah SWT, dia leka, dia lalai. Kita ni hidup kat dunia, yang pentingnya ialah sedar. Ramai orang yang tidak sedar diri. Berapa ramai manusia yang tidak sedar diri. Maka Islam ini datang untuk sedarkan orang. Dia sedar siapa diri sebenarnya. Waktu kita solat, Allahu Akbar.